Halo teman-teman, balik lagi dengan aku di channel Sad Boy XD. Oke, jadi di video kali ini aku bakal kasih lagi tentang spoiler yang akan datang di PKSD kedepannya teman-teman. Nah, jadi ini teman-teman yang penasaran spoiler apa sih yang bakal datang, karena ini lagi di event Ladybug kan. Udah pasti spoilernya nih bakal masih tentang Ladybug ya, atau mungkin yang lain lagi. Wah, kita nggak tahu teman-teman. Oke, untuk teman yang baru berkunjung atau baru nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Kalau udah, mari kita lanjut ke videonya. Oke, yang pertama, saya ingin berterima kasih atas bantuan Anda. Saya tidak tahan lagi, itu tidak ada harapan. Aku bahkan tidak bisa bergosip seperti orang lumpuh itu. Bisakah kamu mempercaya? Mimpi burukku, jika bukan karena bantuan Anda, saya bahkan tidak akan memiliki email dengan berita hari ini. Wah teman-teman, jadi kemarin kita selamatin si Gossip Girl ya, makanya sekarang dia bisa kasih spoiler lagi teman-teman. Kalau kita nggak selamatin dia, mungkin dia nggak bakal kasih spoilernya di waru. Oke, kita lanjut. Bahkan benda-benda itu tidak lolos. Sekarang bahkan objek menderita akumas berbahaya dari Hack Mode. Saya sangat bersemangat untuk memberitahu Anda tentang skuter baru Ladybug yang akan datang ke dunia kita. Tetapi juga terpengaruh. Mas, skuter. Bentar, kita lihat teman-teman. Oke, jadi tuh gambarnya ini teman. Wah, ini di luar nalar teman-teman. Motor Ladybug dan motor Hack Mode teman-teman. Wah, ini mereka nih kenapa jadi motornya juga ikutan teman-teman. Wah, tapi ini keren banget ya kalau motor ini bisa dijual ala-ala gemoy-gemoy gitu ya. Oke, kita lanjut. Semuanya semakin aku mati zit. Kita harus tetap waspada untuk menyelamatkan semua warga yang tidak membiarkan kejahatan menyebar. Aku bahkan tidak ingin membayangkan apa yang akan terjadi jika kita tidak bisa menghentikan Hack Mode tepat waktu. Oke, dan lain sepertinya di sini furniture-furniture kegelapan kembali dijual ya teman-teman ya. Ada kursi, ada meja, ada kasur, ada lampu, ada hiasan, ada ini karpet. Ya banyak lah teman-teman. Oke, kita lanjut. Matahari dan bulan juga dalam bahaya. Saya yakin Anda telah memperhatikan bahwa bukan hanya objek yang mengalami efek ini, tetapi juga bagian penting dari alam semesta kita. Semesta matahari dan bulan. Bisakah Anda bayangkan apa yang akan terjadi jika robot besar itu diakumulasi? Wah, robot besar? Bentar, kita lanjut. Aku bahkan tidak ingin memikirkan kengerian seperti itu. Untungnya, pesawat kembali ke PKSD. Ambil salah satu, pergilah ke bulan dan matahari dan carilah jawaban. Tapi hati-hati, saya mendengar bahwa beberapa admin pergi untuk menyelidiki dengan mata kepala sendiri, tapi terinfeksi saat mendarat. Oke teman, apakah masih ada sesuatu di matahari? Bentar kita lihat. Wah teman-teman, di sini ini gambar apa teman? Kok ngeblur gambarnya? Apakah ini para-para? Wah, ada si ini Piu teman. Wah, ini teman Piu nih. Apa tim PKSD yang sering aku chatting dulu? Kenapa dia terinfeksi juga teman? Wah, ada Kapita Rogers juga, ada Colgers juga. Wah, mereka semua pada di bulan. Yaudah, nanti kita bakal coba ke sana ya. Tapi apakah kita ke sana bakal terinfeksi, teman-teman? Wah, ini kita bahaya, teman. Nanti kita jangan mendarat dulu ya. Oke, kita lanjut. Tapi jangan khawatir. Admin ini telah dibawa ke unit perawatan darurat dan baik-baik saja. Sayangnya, karena banyak kasus seperti ini, dunia kita sangat membutuhkan dokter. Kami membuat semua item tersedia sehingga Anda dapat menjadi dokter sendiri dan membantu kami berpacu dengan waktu. Bantu warga sebanyak mungkin. Oke, seperti biasa dan item robot akan kembali lagi teman-teman. Item robot, kok malah item robot nih? Anu, apa namanya item dokter? Malah kok robot? Wah, ini Sad Boy nggak jelas sebenarnya. Oke teman, sekarang selanjutnya itu adalah baju koki juga bakal dijual nih. Wah, ini kita sih keren banget ya kalau item-item lama bakal dijual lagi. Oke teman, mungkin sampai segini aja dulu untuk spoiler kali ini ya. Nah untuk teman, nanti kita bakal coba main mini games yang ada di belakang ini ya. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di next video. Dadah.